Alam liar selalu menyimpan banyak rahasia, termasuk tentang kedermawanan serta kekejaman yang terjadi di dalamnya. Dalam video kali ini, kita akan melihat aksi balas dendam koloni kerbau yang brutal terhadap singa. Semua bermula ketika satu rombongan kerbau sedang mencari sumber makanan pada suatu siang di padang rumput yang luas. Namun, dalam waktu yang tidak disangka-sangka, kawanan singa datang dengan cepat dan menyerang salah satu dari rombongan kerbau itu. Alhasil salah satu kerbau berhasil disergap dan tertangkap oleh kawanan singa. Namun, di sisi lain dengan cepat rombongan kerbau menunjukkan aksi solidaritasnya, mereka bergerak dengan cepat untuk menyelamatkan rekan mereka yang dalam keadaan terjepit oleh kawanan singa. Walaupun singa terkenal sangat ganas, para kerbau itu berjuang dengan keras, hingga akhirnya berhasil menyelamatkan temannya dari cengkeraman singa. Namun, keadaan ini justru membuat para singa semakin marah. Mereka merasa terhina dan tak terima dengan ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi kawanan kerbau. Hingga akhirnya kawanan singa itu terus berusaha dan berkeliaran di sekitar koloni kerbau dengan penuh amarah dan berencana untuk melakukan serangan balasan. Namun, di sisi lain koloni kerbau tidak tinggal diam dalam menghadapi ancaman itu. Mereka berjuang untuk mempertahankan wilayahnya dan mengusir singa dari sana. Bahkan, setelah beberapa saat kemudian, koloni kerbau itu berhasil memperlihatkan ketangguhannya dengan menculik salah satu anggota singa ke pinggiran sungai sebagai aksi balas dendam atas serangan sebelumnya. Para kerbau itu terlihat berkali-kali melempar singa ke udara dengan kekuatan mereka yang luar biasa. Hingga akhirnya, salah satu kerbau melemparkan singa terakhir ke pinggiran sungai, dan terlihat jelas bahwa singa tersebut sudah tak bernyawa. Singa itu telah kehilangan seluruh kekuatannya setelah menjadi bulan-bulanan oleh koloni kerbau itu. Di alam liar, setiap makhluk tentu memiliki aturan sendiri. Sangat menarik untuk melihat bagaimana koloni kerbau melakukan aksi balas dendam atas serangan brutal dari para singa. Mereka terbukti menjadi makhluk yang tak hanya kuat, tetapi juga solid dalam melindungi wilayah dan anggotanya.